Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Teteh Cikal Channel. Kali ini Teteh mau buat olahan pisang lagi ya. Cemilan yang satu ini sangat disukai oleh anak-anak. Dijual 2000-an laris banget. Cara membuatnya juga mudah. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bahan dasarnya pisang, ini Teteh menggunakan pisang uli. Pisangnya sudah dipotong-potong dan ditusuk pakai tusukan sate. Biar anak-anak tertarik melihatnya. Nah, untuk lapisannya ini Teteh menggunakan 4 sendok tepung terigu. Dan air secukupnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu celupkan pisang ke dalam adonan terigu dan baluri sama tepung panir. Ini lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini siap digoreng. Nah teman-teman, setelah itu panaskan minyak lalu goreng dan sampai warnanya kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Nah untuk sausnya ini Teteh menggunakan 2 bungkus coklatos, 1 bungkus susu kental manis coklat biar rasanya nyoklat banget. Lalu tambahkan 2 sendok tepung maizena, 400 ml. Karena kurang manis, ini Teteh tambahkan 2 sendok gula pasir. Karena pisangnya sudah matang, jadi gulanya Teteh tambahin cuma 2 sendok. Lalu tambahkan 1/2 sendok makan margarin. Setelah mendidih, matikan kompor. Untuk wadahnya ini Teteh menggunakan mika karena mau dijual 2000-an. 2 tusuk pisang. Ini rasanya lembut di dalam, crunchy di luar. Nah, buat teman-teman semuanya, selamat mencoba di rumah. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan klik juga tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton video Teteh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!